Macam mana kita nak introkan diri kita terlebih dekat dalam grup? Bukannya macam masuk-masuk grup. Hai, assalamualaikum. Saya Syed Graffi. Selamat berkenalan. Betul tak? Bukan macam tu, terlebih. Okey. So intro di terlebih adalah ada banyak cara. Ada salah satunya yang kita buat adalah kita support orang dalam grup tu dulu. Kita nak orang bantu kita terompan, kita kena bantu orang lain dulu. Betul tak? So, kita support orang dalam grup tu dulu. Tanya dia, tanya orang dalam grup tu siapa yang berniaga. Bila kita dah dapat terompan, tanya. Contohlah kata, hai, saya nak support orang dalam grup ni. Boleh tak tahu siapa yang orang yang berniaga dekat dalam grup ni? Boleh tak tepek dekat komen, saya nak beli. Okay? Dan bila terompan cakap nak beli tu terompan kena beli betul-betul lah. Kan? Jangan cakap nak beli, tiba-tiba orang dah letak barang, tak beli pun. At least kena beli satu terompan. Carilah yang murah-murah kalau terompan nak cari yang murah. Kan? Scroll cari kan. Dan setiap komen tu terompan kena engage dengan mereka. Contohlah kata like setiap komen masa tu like, lepas tu reply. Oh ya ke, buat macam tanya soalan terompan. Kena tanya soalan. Contohlah kata dia kata ada jual baju kurung. Ini baju kurung ni kata, oh kata baju kurung ni ada berapa jenis design? Contoh, ada berapa jenis color? Kena tanya macam tu. Okey, itu cara kita intro dan engage terompan. Sebab yang kedua ni engage. Okey?